Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Janita Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika kali ini untuk matematika wajib kelas 12. Lanjutan dari materi sebelumnya, hari ini kita akan pembahasan soal-soal UTBK mengenai data berkelompok yang disajikan dalam diagram histogram. Oke, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan tabel histogram berikut ini. Ada data dari ulangan matematika siswa. Yang ditanya adalah nilai rataannya. Oke, kalau dia ditampilkan dalam bentuk histogram ya, untuk rataan kita wajib buat tabelnya, tetapi nanti untuk median, kuartil ataupun modus kita nggak perlu buat data tabelnya ya, tapi untuk rataan gitu ya, rataan atau min itu kita perlu membuat bantuan tabel distribusinya. Oke, langsung saja kita harus mencari yang pertama adalah interval datanya. Oke, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, untuk tabel histogram yang dibuat di sini adalah tepi bawah dan tepi atas. Oke, untuk kelas pertama 60,5 itu berarti tepi bawahnya. Tinggal kamu tambah 0,5 karena tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5. Dah. Untuk data yang pertama kita mulai dari 61 ya, batas bawahnya, karena ini 60,5 itu tepi bawah kan? Tepi bawah itu berarti batas bawah dikurang 0,5. Maka batas bawahnya 61. Ini jadi tepi atasnya. Berarti kita kurangkan 0,5 jadinya 65. Oke, cukup satu kita cari ya. Kemudian kita carilah C-nya. C-nya itu berapa ya? Mulai dari 61, 62, 63, 64, 65 berarti ada 5. Tinggal kita langsung saja, ini berarti 66 sampai kita tinggal tambahkan 5 di sini, berarti dia tinggal 70 ya. Berarti di sini jadinya 71 sampai sini 75. Kemudian di sini 76 sampai datanya 80 ya. Untuk kelas yang terakhir dimulai dari 81 sampai 85. Ada berapa kelas? Ada 5 kelas. 1 2 3 4 5. Pas ya. Kemudian ini kita cari adalah frekuensinya. Frekuensi untuk masing-masing kelas. Untuk kelas yang pertama frekuensinya 2. Perhatikan garis-garis titik-titik yang menghubungkan ke histogramnya. Oke. Kemudian untuk kelas kedua dia 1. Kelas ketiga dia 4. Kelas kelima dia 2. Dan kelas terakhir dia adalah 6. Oke. Berarti totalnya berapa ini ya? 2 tambah 1, 3, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 6, 15. Berarti total frekuensinya adalah 15. Untuk menentukan rata-rata dengan menggunakan 3 cara, dan 3 cara itu tetap menggunakan yang namanya nilai tengah atau SI. Berarti kita tentukan dengan XI ya. Oke, XI-nya, rumus XI adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 61 ditambah 65 kamu bagi 2, ini kan hasilnya 126 ya. 126 kami bagi 2 itu hasilnya 63 ya. 63 tinggal kamu tambah-tambahkan dengan panjang interval kelasnya, berarti kamu tambahkan dengan 5. 63 jadinya 68 ya, 68 jadinya 73, ini jadinya 78. Dan hasilnya di sini yang terakhir adalah 83. Ya. Kali ini saya menggunakan cara coding ya. Karena saya anggap lebih mudah dalam pengerjaannya. Jadi kamu juga bisa menggunakan cara coding untuk soal-soal UTBK ataupun soal-soal yang kamu hadapi nanti ketika yang ditanya adalah rata-ratanya. Oke? Apa rumus dengan cara coding ya? Rata-rata itu adalah rata-rata sementara ya. Kamu tambah dengan sigma FI dikali UI dibagi dengan sigma FI dikali dengan C-nya. Oke, sekarang udah ada XI, berarti kita cari UI. Gimana mencari UI? Ingat nggak? Kalau kamu lupa, lihat lagi video sebelumnya bahwa UI itu adalah memberikan kode 0 pada nilai rata-rata sementara. Rata-rata sementara itu dari mana? Oke, rata-rata sementara itu adalah kamu lihat XI-nya ini. Mana XI yang memiliki frekuensi terbesar? Coba lihat di XI, mana frekuensi terbesarnya? Frekuensi terbesarnya 6 ya. Ya, berarti yang menjadi rata-rata sementara adalah
83. Saya buat di sini rata-rata sementara kita adalah 83. Ya. Maka di saat 83 ini di kelas terakhir itu saya buat kodenya 0. Nah, 0-nya di sini ya. Dan ketika dia di atas berarti berkurang-kurang 1. 0 jadinya minus 1, di sini jadinya minus 2, kemudian di sini jadi minus 3, di sini minus 4. Ke atas dia berkurang 1. Ya. Kemudian nanti ke bawah dia bertambah-tambah 1. Ya. Kalau kamu ingin lebih paham lagi, buka lagi video sebelumnya. Oke, langsung saja kita cari FI dikali UI. Berarti kita kalikan frekuensinya dengan UI-nya, ya. Berarti 2 dikali minus 4 minus 8. Kemudian 1 dikali minus 3 minus 3. 4 dikali minus 2 minus 8. 2 dikali minus 1 minus 2. Kemudian 0 dikali 6 hasilnya 0. Kamu jumlahkan karena yang ditanya adalah sigma FI dikali UI. Berapa dia? Minus 8 minus 11. Minus 11 minus 19 jadinya minus 21. Ya? Barulah kita masukkan nilainya. Tadi rata-rata sementara 83, kemudian ditambah sigma FI kali UI-nya minus 21, kemudian dibagi dengan FI-nya berapa tadi? 15, dikali dengan C-nya. C-nya berapa tadi? 5. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita bagikan. Ini hasilnya 3, karena 15 bagi 5 itu 3, minus 21 dibagi 3 berapa? Minus 7. Berarti 83 kamu kurangkan dengan 7, hasilnya berapa? 76. Inilah nilai dengan mencari nilai rata-rata dengan cara coding. Oke, kamu bisa mencari dengan dua cara lainnya, pasti hasilnya sama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua adalah soal UNBK tahun 2019 ya. Dia merupakan data berat badan domba yang diukur dan ditampilkan dalam diagram histogram. Yang ditanya adalah kuartil bawah dari data tersebut. Oke, masih ingat kan untuk mencari kuartil? Kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita menentukan letaknya. Oh iya, yang kamu ingat kalau kita menentukan rataan, tadi kita harus membuat tabel distribusi bantuannya. Tetapi untuk menentukan kuartil kita tidak perlu membuat tabelnya. Cukup saja kita menentukan letaknya ya. Kita tentukan letak kuartil bawah atau letak Q1, karena kuartil bawah itu adalah Q1. Berarti letak Q1 itu rumusnya adalah 1/4 dikali N ya. 1/4 dikali N. N itu adalah sigma frekuensinya. Oke, kita cari dulu berapa total dari N-nya ya. Kita masukkan untuk kelas pertama frekuensinya berarti 3. Kemudian untuk kelas kedua dia 5. Untuk kelas ketiga dia 13. Untuk kelas keempat dia 10. Untuk kelas kelima dia 6. Untuk kelas ke 7 ya, terakhir ya, dia 3. Totalkan jadinya 3 tambah 5, 8. 8 tambah 13, 21. Di sini 31. 37 berarti 40. Total semua frekuensinya adalah 40. Maka kembali lagi kita menentukan letaknya. Dia 1/4 dikali 40. Berarti 10. Maka letak Q1 itu terletak di X ke 10. Gimana kita menentukan letaknya? Kita perlu bantuan yang namanya FK, frekuensi kumulatif. Kita cari ya frekuensi kumulatifnya. Ini 3 ya. Kemudian 3 tambah 5 dia 8. 8 ditambah 13 dia 21 ya. 21 tambah 10 dia 31. 31 tambah 6 dia 37. 37 tambah 3 dia 40. Jadi yang merah-merah ini adalah FK-nya ya. FK. Saya ulangi, 3 tambah 5 dia 8. 8 tambah 13 dia 21. 21 tambah 10 31 dan selanjutnya. Oke. Dia tidak boleh kurang tetapi boleh lebih. Ketika di sini dia FK-nya masih 3, belum 10. Di sini 8 belum 10. Nah, di sini 21. Berarti 10 termasuk di dalamnya. Maka letak Q1 pada kelas keberapa dia? 1, 2, 3, kelas ketiga ya. Dengan intervalnya, coba kita buat intervalnya. Ini kan tadi interval tepi bawah dan tepi atas. Berarti kalau interval sebenarnya
dia 45,5 tinggal kamu tambahkan 0,5 jadinya 46. Sampai di sini tinggal kamu kurangkan 0,5 berarti 50. Paham ya? Oke. Kemudian kita apa menentukan rumus Q1? Q1 adalah tepi bawah kamu tambahkan dengan 1/4 N-nya dikurang dengan FK sebelumnya, FK sep ya. FK sebelumnya kemudian dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya dikali dengan C-nya. Oke, langsung saja kita pergunakan tepi bawahnya. Kita bisa langsung melihat di sini ya. Tepi bawahnya tadi berapa? 45,5. Berarti dia 45,5 ditambah 1/4 N-nya tadi udah dapat 10 ya. Kemudian dikurang FK-nya, FK sebelumnya. Ini tadi kelas kuartil bawahnya, berarti FK sebelumnya adalah 8. 8 itu berarti 3 tambah 5. Kita ambil langsung 8 ya. Dibagi dengan frekuensi dia. Frekuensi dia berapa tadi? 13 ya. Berarti per 13 dikali C-nya. C-nya berapa? Kita bisa pakai di sini saja. 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ada 5 C-nya. Paham ya? Atau langsung saya gantikan di sini dengan 5. Oke, kita operasikan. Jadinya 45,5 ditambah 2/13 dikali 5. Ya, ini sama dengan 10/13. Kalau kamu cari di kalkulator, 10/13 itu adalah 0,769. 0,769. Kemudian kita genapkan dengan dua angka di belakang koma, berarti jadinya 0,77. Ya. Kita jumlahkan hasilnya berapa? 46,27. Inilah hasilnya. Maka jawabannya adalah bola. Semoga kamu bisa memahaminya. Kita masuk ke contoh yang ketiga, tadi menentukan rata-rata sudah, menentukan kuartil sudah, sekarang kita masuk menentukan modus ya. Oke, untuk menentukan modus juga tidak susah dan tidak perlu menggunakan tabel distribusi. Yang menggunakan tabel distribusi itu hanya menentukan rataan. Untuk median, kuartil, dan modus tidak perlu ya. Langsung saja kita bahas soal tentang modus data berkelompok dengan bantuan histogram. Oke. Dari data ini diketahui data sekian, yang ditanya adalah modusnya dengan pilihan seperti ini ya, maka ini juga soal UNBK yang saya ambil dan dapat kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Oke, untuk menentukan modus sama seperti menentukan kuartil, kita harus tentukan dulu letaknya ya. Berarti letak modus ya. Kalau tadi kuartil letaknya dilihat dari frekuensi kumulatifnya ya. Kalau dia untuk modus dilihat dari frekuensi terbesarnya. Kamu harus lihat mana di sini yang memiliki frekuensi terbesar untuk kelas intervalnya. Oke, cari saja yang paling tinggi histogramnya ya. Yang paling tinggi berarti dia memiliki frekuensi terbesar. Coba lihat, ternyata inilah yang batangannya paling tinggi menuju frekuensi yang 12. Berarti sudah pasti inilah kelas modusnya. Ya, jadi batangan yang paling tinggi itulah kelas modusnya. Terletak di kelas keberapa? Terletak di kelas keempat. Berarti letak modus pada kelas keempat. Kelas keempat dengan intervalnya ya. Ini berarti interval tepi bawah dengan tepi atasnya. Kalau interval kelasnya berapa dia? Intervalnya yang bawah tinggal kita tambahkan 0,5 berarti 45. Yang atas tinggal kita kurangkan 0, berarti 49. Paham ya? Oke, kemudian modus rumusnya adalah tepi bawah ya ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C-nya. Untuk tepi bawahnya kita bisa lihat langsung di tabel histogramnya, itu berarti 44,5 ya. Oke, ditambah dengan D1. Ayo, bagaimana menentukan D1? D1 adalah frekuensi kelas modus kamu kurangkan dengan frekuensi yang sebelumnya. Oke, berarti berapa frekuensi kelas modus? Berarti yang ini ya, 12 dikurangkan dengan yang sebelumnya berapa? 8. Maka D1 itu saya buat perinciannya di sini ya.
Berarti D1 itu adalah 12 dikurang 8. 12 dikurang 8 yang sebelumnya. Berapa? 4. Kemudian D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas frekuensi kelas sesudahnya. Berarti yang ini ya. Maka dia 12 dikurang berapa ini? 6. 12 kurang 6? 6. Paham ya? Kemudian kita masukkan nilainya D1 tadi 4. Di sini jadinya 4 ditambah 6. Nah, C-nya berapa? Tinggal kita hitung. 45, 46, 47, 48, 49. Berarti ada 5 ya. Oke, kita masukkan jadinya 44,5 ditambah. Ini 4 tambah 6, 10. 10 kamu bagi 5 itu hasilnya 2. 4 bagi 2 sisanya 2. Mudah kan? Tinggal kamu tambahkan 2 jadi hasilnya 46,5. Maka jawabannya adalah bola. Semoga hari ini kamu bisa mengerti bagaimana kita menentukan rataan, kuartil, dan modus dengan menggunakan soal-soal yang tabel histogram. Oke, terima kasih dan semoga bisa dipahami. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Al-Hijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.